Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat video integrasi mesin absensi dengan metode ADMS pada SIM RS ICA. Untuk menunya, di sini kita akan langsung membuka menu HR, lalu di sini ada dashboard HR, lalu kita klik dashboard karyawan. Nah, di sini sudah terbuka ya, menu dashboard karyawan. Lalu di sini ada ID karyawan yang mana ID karyawan ini terisi secara otomatis dari data master karyawan. Lalu di sini ada kolom NIK yang mana bila nomor NIK sudah diisi di data master karyawan, maka di sini juga akan terisi secara otomatis. Lalu di sini ada nama karyawan. Di sini ada kerja hari kerja jabatan, ada hari kerja periode Lalu di sini ada tanggal kerja, ada jenis karyawan, jabatan, tahun dan periode. Nah, untuk di sini kita pilih periodenya yang per tanggal atau yang per bulan September sampai dengan Oktober. Nah, di sini langsung kita cari. Nah, untuk ini juga Semeres Ica sudah terintegrasi dengan sistem ADMS melalui mesin fingerprint. Integrasi ini dapat secara efisien mengelola data kehadiran karyawan dengan menggunakan metode verifikasi sidik jari melalui mission fingerprint. Dengan cara ini juga proses pencatatan kehadiran menjadi lebih akurat dan praktis. Nah, contohnya di sini saya sudah melakukan check-in atau masuk pada tanggal 3 bulan 10 2003 yang mana di sini saya check in atau masuk itu di jam 14 lewat 42 menit. Nah, di sini langsung masuk secara real time ya, teman-teman. Nah, saya juga melakukan check out atau keluar pada jam 14 lewat 49 menit. Nah, di sini juga langsung keluar secara real time ya, teman-teman, jamnya. Untuk itu di sini. Nah, lanjut di sini yang terakhir kita juga bisa melihat aktivitas absensi karyawan secara periodik. Nah, contoh di sini saya ngambil contoh sampel yang tanggal 3 karena kemarin saya tanggal 3. Nah, di sini ada kolom finger masuk, finger keluar, finger telat masuk dan cepat di sini. Nah, di sini finger masuk saya jam 14 lewat 42 menit finger keluar jam 14 49 menit nah di sini saya telat masuk selama 42 menit karena jam masuk saya jam 14.00 tapi saya masuk lewat 42 menit maka di sini telat masuk 42 menit pulang cepat 371 karena saya pulang di jam 14 lewat 49 menit bukan di jam 21.00 nah untuk menu dashboard karyawan kurang lebihnya seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh